Nah, sekarang kita baru datang booster baru, baru datang banget. Jadi kita akan buka dulu hasilnya seperti target boosternya seperti apa ya. Karena ini akan sangat berbeda dari booster-booster lainnya. Pasti aneh karena boosternya pendek banget, tapi bukan kotaknya ya, dari samanya ya. Harusnya ada. Iya, tahu. Ini namanya folding survival bow. Jadi busur bisa dilipat untuk survive katanya. Simple kayak gitu doang. Dibuka aja. Talinya? Nah, sekarang kita pasang talinya. Nah, ini bagian terpenting, kita harus pasang string. Belum pernah pasang string untuk bow kayak gini. Jadi, kemungkinan akan butuh bantuan teman saya, Bapak Yosef. Coba ya. Karena ini speknya itu adalah 50 pound. Berat, jadi butuh tenaga ekstra. Namanya apa? Survive ya? Molding survive bow, tapi kalau duaan jadi gak survive. Ini survive banget. Nah, itu di jepit-jepit. Jepit kaki. Sip. Ha. Dah. Dan jadi longbow, bentuknya longbow. Yang biasa saya punya itu bentuknya recurve. Ini baru pertama kali saya punya longbow. Nanti kita akan coba ya. Beratnya 50 pound. Semua jenis survival bow 50 pound. Sebenarnya ada 40, 45, 55 ada. Yang stoknya ada tersedia 50 pound. Kalau mau yang beratnya lain harus pre-order, butuh waktu sebulan. Saya nggak sabar soalnya. Ya, kita akan coba, oke? See you. So. Nah, sebenarnya masih belum lengkap. Harusnya di string itu kita kasih knock point. Ya, ada dua titik di sini. Tapi karena nggak sabar, kita coba aja langsung, nggak apa-apa. Kira-kira aja. 90 derajat, tapi lebih tinggi dikit. Oke. Jarak sasaran. Ini 5 meter. Masih 5 meter ya. Jadi ini panahnya asal aja atau gimana? Anak panahnya. Nah, kebetulan si anak panah ini cukup berat ukurannya, bentuknya cocok sih, jadi nggak apa-apa. Nah, langsung kita coba aja. Sebenarnya tujuannya yang gede sih, tapi belum kasih percobaan ya. Oke lah. Instinktif ya.
Ini ada buat nyimpen. Ini Aeroress. Anak panahnya Aeroress-nya. Tapi bentuknya off the shelf. Off the shelf, jadi nggak pakai Aeroress yang seperti biasa. Jadi sekarang kita sudah ada di tempat yang lebih ideal. Range kita namanya Neo Archery. Dan kita akan coba lagi Folding Survival Bow. Ya. Jadi kalau dikirim dari tempatnya, ada satu pengikat, strap. Ada string. Oke. Ini simple banget. Kan. Yep. Dah. Nah, sekarang pasang stringnya ya agak susah sebenarnya ya. Jadi kalau yang belum tahu, string itu ada loops-nya dua. Ada yang kecil sama besar. Yang kecil kita taruh di bawah. Wah, iya ya, ini bengkok. Gimana bengkokinnya? Oh, pakai cara. Oke, pastikan semua pasang. Menjadi longbow. Kita coba ya. Oke, sudah siap. Saya tembak ya. Ini speknya 50 pound. Cukup berat buat saya. Tentang folding survival bow, memang enak dibawa-bawa karena simple banget ya, jadi bentuk tongkat. Yang harus dipelajari adalah tekniknya, karena ini benar-benar lebih masuk kategori tradisional. Kita harus belajar instinctive archery karena nggak bisa tambah alat-alat segala macam. Oke, guys, see you on the next review.